tidak perlu berpelesir ke luar negeri. Mulai tahun ini rencananya Disneyland akan dibangun di Boyolali, Jawa Tengah, dan akan siap dijajal oleh wisatawan pada tahun 2019 mendatang. Boyolali memastikan diri menjadi lokasi pembangunan wahana hiburan Disneyland yang direncanakan akan mulai pada kuartal 3 tahun ini. Investasi ini akan dibenamkan pada lahan seluas 100 hektar dengan nilai proyek hingga 6 triliun rupiah. Nilai investasi ini seluruhnya berasal dari investor asing, salah satunya Universal Studio yang akan memegang saham hingga 20%. Namun dalam pengerjaannya, investor asing akan menggandeng pengembang lokal membangun wahana hiburan ini. Bupati Boyolali Seno Samudra mengungkap pihak Disneyland sudah melakukan studi kelayakan. Seno pun menjanjikan kemudahan kepada investor bila ingin berinvestasi di Boyolali, khususnya dalam proses administrasi. Misalnya, menerapkan proses perizinan investasi yakni paling lama 3 jam, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Seno pun memperkirakan alasan investor asing masuk ke Jawa Tengah, karena murahnya biaya tenaga kerja dan amannya iklim investasi dan politik. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintah mendukung segala bentuk investasi yang diharapkan Pramono dapat mendukung pertumbuhan dan laju ekonomi bangsa umumnya di daerah. Yang akan dilakukan itu kemudian membawa perbaikan ekonomi bagi daerah, termasuk di Boyolali, terutama kan di sana sudah dikembangkan nanti akan menjadi triangle Solo, Klaten, Jogja, sehingga kalau kemudian Boyolali juga berkembang, itu akan menjadi lebih baik. Dan kalau memang Disneyland ada, ini kan investasi yang cukup besar. Kita sangat terbuka dan mengharapkan kalau memang benar itu ya Alhamdulillah. Rencana pembangunan ini menambah daftar rencana pembangunan wahana hiburan di tanah air. Sebelumnya korporasi milik Haritanu Sudibyo melalui MNC Land sedang mengembangkan MNC Lido City sebagai destinasi liburan dan gaya hidup terintegrasi dengan luas 3.000 hektar. Namun taman hiburan ini tidak terkait dengan Walt Disney Company seperti Disneyland California, Paris, Hong Kong, Tokyo dan Disney Resort Shanghai. Tim Liputan Metro TV.